Okey, sekarang kita berhenti makan dulu di restoran apa, Samuraso. Samuraso sama. Dia sama-sama rasa. Samuraso. Sama-sama rasa lah. Arbi dah masuk kan? Arbi dah masuk kan? Betul. Pak Arbi. Masakan Padang. Dengan Pak Arbi. Boleh bawa bincang. Oi, Cik Wahab, Cik Wahab duduk sini. Jual situ. Okey, apa-apa kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita dah selesai makan. Inilah rupanya. Kita telah selesai. Orang yang dah kekenyangan. Ragam-ragam orang yang dah kenyang. Ada kat luar, ada yang berlaku lagi. Thank you.
Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk yang Sunan Gresik ni kan, macam dia punya cara tu macam verify lembut dia tau. Macam tak ada macam macam mendebarkan satap. Sebab kita macam tertenang sangat. Kan? Tapi yang dah masuk tu dah baca doa tu kan, Dok? Nampak apa tu? Nampak Sunan tu, saya ingat, boleh ingat Sunan Kalijaga. Saya cakap, kenapa muka dia macam Sunan Kalijaga? Rupanya ada gambar dia tu dia ngelesik kan? Dia duduk mula dekat belakang atuk. Lepas tu depan dengan atuk, macam lutut dengan lutut berdepan tau. Atuk ngadap dia, ngadap atuk lutut. Tak tahulah apalah korang buat kerja ke apa ke kan. Nampak macam gitu. Lama sampai habis majlis tu. Lepas tu macam kita duduk ramai-ramai ni, macam ramai sangat orang tengok kan, sama-sama baca doa, macam pakai semua kalau putih lah, duduknya semua macam malaikat tu kan. Semua sama baca doa, macam tenang. Lepas tu belakang kita tu malaikat tau tu, dia kasi kita angin. Sebab tu macam redup kan, sejuk kan. Saya kata Masya Allah. Dia tapi cara tu macam itu lah, tak nangis pada sedut. Sebab kena macam happy lah kan. Acara dia macam gitu je. Sampai atuk dengan dia tu, nanti dia di jalan jugalah, tengok-tengok dia doakan kita semua jugalah. Semua dapat. Tapi yang last tu saya lah dapat. Dia hadiahkan saya sejam buat bunga. Bunga tu macam satu terbukir tu kan, kala-kala. Dia kasi, dia duduk pada atuk tu, dia kasi saya. Alhamdulillah. Dapat hadiah. Okay, seperti mana yang kita tahu, Sunan Gresik ni adalah pendakwah. Dia bukan DMWM untuk kait-kait untuk rentang-rentang ni, tak ada. Dia cuma pendakwah. Dia banyak berpesan kepada kita, banyakkan berzikir lah. Mana yang saya ajar kamu, itulah amalan yang terbaik-baiknya. Kedua, solat. Ketiga, hormati orang tua. Dia suruh banyakkan sedekah. Sedekah ni bukanlah berarti banyak-banyak ke, keikhlasan kita lah. Contoh, ada kalanya kita kerja pagi balik ke malam, sempat nak sedekah. Contoh, kita solat Jumaat, bagilah sedekah kat masjid tabung ni kan. Kalau tak banyak, RM1 ke $1 ke, niat kita pada taklah. Penjaraan dia yang bagi, rezeki dia yang bagi, kesihatan pun dia bagi. Cuma kita tak pergi yang kat belakang tu kan, selain isyak tu kan. Tu ilmu. Ada dua, kiri kanan tu, pertama kat belakang tak pergi tu. Itu dua-dua adalah ilmu. Satu-satu, dia ada tarikan ke dalam. Satu, dia ada tarikan ke dalam. Benda-benda macam gini, pertama, kita tak ada tujuan niat kita nak ke sana. Ya, kita niat di 9 ni je. Sekarang ni kita dah tahu, saya kata ada rezeki, rumah, kita pergi situ, kita pergi belakang. Cuma yang kita boleh berpandukan orang yang ada mata batin. Tak ada mata batin, kita nak cerita pun tak boleh. Jadi kita harapkan lah ada mata batin, kita ikut lagi lah. Sebab kita punya moderator lah.
9 hari bulan tak salah. Saya tak saya tulis dalam huruf itu. Jadi mana yang saudara Pak Joti mohon cuti awal-awal lah. 8 hari tu lah. Ha, 8 hari. Pasal apa 8 hari? Tahun-tahun ibu. Tak sempat. Dia bukan shopping lah, shopping. Dia bukan shopping lah, shopping. Di mana yang nak bawa isteri walaupun bukan sunan, digalakkan juga lah. Tak mestinya sunan dia boleh ikut. Anak ke, suami ke, isteri bukan sunan boleh-boleh. Dia open lah. Mana tahu dengan kehadiran luar, buka, belajar. Seperti mana yang kita tahu dalam. Jadi laut utara Jawa itu di sini gitu loh. Ini sebelah kanan ini sudah laut Jawa, laut laut luas lah. Ujungnya itu Pulau Kalimantan, ya Borneo. Kalau pantai selatan itu berbeda dengan laut Jawa ini, ombaknya lebih besar lagi. Nah, nanti hari tanggal 18 kita akan ke pantai selatan yang ada legenda Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan itu ya. Saya beberapa kali bawa orang Malaysia juga yang seperti Pak Adam yang punya kemampuan lebih. Mereka biasanya ke Pantai Selatan itu ada komunikasi dengan hal di sana, makhluk yang ada di sana biasanya gitu. Dulu kamu bawa teman dari Malaysia, ada interaksi sama Adik? Itu dia sendiri, Pak. Nah, iya. Dia apa? Nah, misalkan ini pantai, dia maju sendiri. Oh. Iya. Dia seperti itu. Gak pernah yang rame-rame itu. Oh. Nah, ombaknya itu besar sekali kalau pantai selatan dan ada. Ada apa ya? Ada mitos kalau ke pantai selatan.